Begini, ketika ada soal seperti ini, suatu lapangan rumput berbentuk persegi seperti pada gambar berikut dengan panjang AB, berarti kan karena persegi panjang AB-nya 7 meter, maka di sini kan 7 meter. Seperti itu. Seekor kambing diikat di titik E dengan tali sepanjang 4 meter. Berarti sepanjang meter berarti kan dia maksimalnya ini ke sini. Berarti anggap aja ini F, maka ini 4 meter. Berarti kan ini gini, seret, seperti ini kan. Nah, ini juga 4 meter dan di sini 2 meter. Lah, ini kan siku-siku ya. Siku-siku. Berarti luas luas maksimumnya nanti kita dapatkan dari sini. Pertanyaannya kalau di sini itu sudut teta, maka apa? Kalau ada segitiga siku-siku di situ, ini kan samping miring, berarti apa? Cos theta itu sama dengan samping miring 2 meter per 4. Berarti berapa, Dik? 2 per 4. Setengah, Setengah. setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? 6? 60. Lah, 60. Berarti luas segitiga AEF itu sama dengan setengah dikali 2 dikali 4 sin 60. Berarti berapa? Setengah kali 2 kali 4 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadinya di sini berapa? 2 akar 3. Simpan. Kemudian, cermati betul. Sudut lurus itu berapa, Dek? Besar sudut lurus itu berapa? Besar sudut lurus berapa, Dek? Halo? Halo? Sudut lurus itu berapa? Sebelum kita lanjut. 180. Kalau 180, tetanya kan 60, berarti di sini berapa? 120. Berarti juringnya ini yang ini saja itu 120. Berarti mencari luas juringnya berarti apa? Luas juring sama dengan berapa? 120 dalam satu lingkaran itu kan 360 kalikan luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Jadinya berapa? 120 dibagi dengan 360 1/3. Pi tetap biarkan, R-nya berapa? Jari-jarinya adalah 4, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 pi per 3. Sehingga luas maksimumnya, lah luas maksimumnya ya berarti luas AEF sama juring. Berarti jawabannya berapa? 2 akar 3 plus 16 per 3 pi. Selesai. Bisa dipahami, Dek? Siapa? Oke. Okay.